dia. Pemirsa, hari ini saya sedang ada di lokasi situs petilasan Prabu Siliwangi yang berada di Cinangsi, Sirah Cipaku, bersama tim dari warga setempat yaitu Abah Zip, berikut dari tim Disfar Pariwisata Kabupaten Sumedang di Spalbun Bora ya. Ini hutannya masih bagus, alami, masih full pohon-pohonan di sini. Rasanya yang Prabu Siliwangi, Prabu Sadepa Sati yang Assalamualaikum
Jadi tu enggak jahat punya itu. Ohnya. Ya dia. Stop. Eh, mau jalan? Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Dharma Raja TV, hari ini kami sedang berkunjung atau berziarah ke makom Eyang Prabu Siliwangi yang ada di Cinangsi, ya tepatnya di Kecamatan Cisitu atau Cisitu ya. Kebetulan di lokasi ini sudah ada juru kunci berikut sesepuh Abah Jib dan dari Dispar ya, Pak. Ya, Pak Kabid. Pak Kabid. Pak Kabid Kebudayaan. Pak Kabid Kebudayaan. Dan Pak Kasih Kebudayaan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sumedang. Nanti kita akan tanya-tanya sekitar sejarah mungkin dengan Hidayat ya, Pak Hidayat sebagai juru kunci di makom Patilasan Eyang Prabu Siliwangi. Juru kunci. Pak Hidayat sebagai juru kunci ya. sudah berapa lama di sini? Untuk perjalanan generasi saya ya, karena saya mungkin dibahasakan keberlanjutan ya daripada orang tua saya, sesepuh saya ya, yang manakala beliau telah meninggal mungkin ya. Ya. Karena mungkin di dalam hal ini sepertinya ini istilahnya kalau juru kunci sifatnya tahta ya. Ya. Alhamdulillah saya mungkin mulai berdikari atau melanjutkan perjalanan orang tua atau sepuh itu dari mulai tahun 2011. Iya. Bang Agus. Itu saya mulai sampai sekarang pekerjaan saya melanjutkan orang tua saya seperti itu. Nah, untuk sejarah dari Patilasan Eyang Prabu Siliwangi ini bisa diceritakan, Pak? Ya, mungkin ini besar kecilnya ya. Nah, ya. Karena mungkin perjalanan ini emang secara pengalaman emang banyak masukan-masukan ataupun interview-interview ataupun dari istilah medsos-medsos atau melalui surat kabar ya yang saya alami ya, yang telah terdahulu Sumedang Express itu saya udah pernah masuk, juga di YouTube udah pernah masuk, yaitu di Dua Dunia udah saya masuk. Di dalam hal ini mungkin nggak jauh beda seperti itu ya. Istilahnya kita secara itunya aja, secara garis besarnya, garis besarnya ya, garis besarnya mungkin di dalam sejarah ini ya, mungkin ini dulunya awalnya ini emang hutan rindang ya, sebelumnya bisa dikatakan hutan rimba kan waktu dahulu kalanya ya. Ini kajiannya berkisar abad 14 Masehi pada kala itu, berdasarkan perjalanan sejarah Dharma Raja sama Pajajaran. Mungkin perjalanan orang tua dulu itu dia itu kan Pajajaran itu sekitar Pasundan kepulauan ya. Ya. Antara Pajajaran sama Dharma Raja enggak jauh kaitannya. Ada hubungan keluarga boleh katakannya. Betul. Karena mungkin waktu itu Eyang Prabu itu suka ke istilahnya menemui apa kerabatnya, apa istilahnya saudaranya, apa orang tua bisa jadi ya. Ya. Waktu dulu itu mungkin kan kerajaan itu yang tertua itu di Dharma Raja kan Temong Agung. Temong Agung. Temong Agung. Mungkin di kala itu sepuh itu mungkin suka silaturahim baik secara pribadi maupun rombongan, kan ini urusan keluarga beliau. Dan juga mungkin ini karena masih melihat kekuasaan beliau ya, beliau di sinilah bersinggahlah sehari dua hari ya. Namanya orang tua dulu ya, mungkin kalau dikatakan warusadur minaroh sakti kan boleh dikatakan orang tua itu ya. Mungkin di sini dia tempat bersemedi, bertapakur diri kalau bahasa Islam.
memperdalam keyakinannya, baik dari segi kedigjayaan, karismatik dan lain-lainnya seperti itu. Ada di sini perjalanan beliau seperti itu. Dari besarnya. Ya. Ada cerita yang beredar di masyarakat bahwa Eyang Prabu dongkap ka dieu. Iya, iya. Di apa ada rombongan wanara atau ya itu bagaimana ceritanya, apakah betul? Itu boleh dikatakan ada dua versi ya, versi nyata dan versi mitos mungkin ya. Ya. Kalau versi nyata emang di dalam sejarah yang perlu di mana dia beliau melangkah kemanapun itu suka ngikutin, suka mengikuti, suka ngikutin baik secara dohir maupun kasat mata seperti itulah. Tahu sendiri kan beliau itu orang sakti kan, lebih dikatakan lah lahir batin terisi kan seperti itu, keyakinannya seperti itu. Dan untuk itu, untuk memperpanjang cerita masalah Hanoman, ya, kita sangkut pautkan kepada keturunan yang ada di Cirebon. Kan cucunya di Cirebon, itu di sana ada makam Hanoman. Itulah ya, kesana nyambungnya cerita seperti itu. Ya. Sedikit, karena ada sedikit yang beredar juga yang ya, yang kami dengar gitu. Ada mungkin beberapa penziarah yang ya mungkin itu dengan maksudnya masing-masing mungkin ya, ya, ya. Tapi yang sangat banyak beredar bah, ya, bahwa banyak yang ke sini itu ya, memintanya ke apa gitu ya, 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 seperti ya, itu mungkin ya, bisa meluruskan ya, ya, dari ya, Pak Kuncen ya. Di dalam hal ini mungkin kan perjalanan generasi sama orang tua mungkin ada bedanya ya, ya. Kalau orang tua kan mungkin arahnya ke sana. Ya. Tapi setelah generasi saya melaju saya kembali kepada akidah, kepada keyakinan, ya, dan kepada niatnya si penjarah inna ma'lamu lubiniyah, itu hadisnya, itu diperkuat. Masalah itu kita kembali kepada individu ya. Kalau individu niatnya lurus bakal lurus hasilnya. Kalau individu niatnya megok itulah duniawi realita. Ke sana aja arahnya. Baik. Tuhan ciptakan makhluknya itu sejodoh-sejodoh, sepasang-pasang. Ke sana aja arahnya. Wallazi khalaqal azwaja kullaha. Ke sana arahnya. Itu aja. Tugas juru kunci itu hanya sekedar menyampaikan. Hanya sekedar menjalankan. Sesuai koridor, perintah atau istilahnya dari orang tuanya dulu ya, apa yang dikasihkan seperti itu perjalanannya. Kan gitu. Ya. Tapi tetap secara pribadi Pak Kunci juga orang beragama. Ya. Orang muslim Pak Kunci. Ya. Tetap dipres dulu orangnya. Ya. Gitu. Ya, ya, masalah tanggung jawab dikembali kepada individu seperti kepada tadi individu itu. Kepada individu pribadinya masing-masing, ya, tergantung kan? Niat ya, pada mereka. Iya, seperti itu. Karena jiwa pun je nitah mua nyarek mua itulah. Iya. Keamanan di bagian. Tugas Kuncen dari juru kunci ya. Ya. Karena juru kunci sekedar membukakan dan menutup aroma ya, yang diyakininya. Itu ya, aja tugas juru kunci seperti itu aja. Ya. Dimanapun sama ya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Hidayat ya, atas penjelasannya ya sekitar ya, petilasan yang Prabu Siliwangi. Ke Abah Jip, ini kebetulan Abah Jip mendatangkan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sumedang. Ya, rombongan nih. Apa yang diharapkan dari kedatangan sahabat dari Ispar Bunpora? Ya, terima kasih kepada Dharma Raja TV yang telah hadir dan meliput kegiatan pada hari ini. Saya di sini adalah dikatakan sebagai mungkin orang yang peduli terhadap lingkungan. Ketika saya berada di sini, ada lingkungan ini, maka inilah yang perlu kita lestarikan. Apalagi seperti kita dengarkan dari juru kunci bahwa ini ada patilasan Prabu Siliwangi. Nah, saya berniat ingin menata, kemudian melestarikan daripada tempat ini. Yang bersejarah tentunya. Yang betul-betul ini bersejarah dan betul-betul bersejarah inilah. Maka saya ini memberanikan diri membawa di antaranya dari kebudayaan, karena ini leading sektornya ada di pariwisata, di kebudayaan. Saya memohon, mungkin ada petunjuk-petunjuk dari kebudayaan untuk melestarikan dan mengembangkan tentang potensi yang ada di sini. Betul. Dan tidak akan menutup kemungkinan kedepannya akan menjadi pendapatan asli daripada desa ini. Ya. Di samping ini pun kita terpelihara, orang berziarah pun ke sini merasa nyaman, ya, sehingga lingkungannya pun kita tata sedemikian rupa. Dan tetap lestari lingkungan dan, di sini. Dan memang inilah lingkungan ini kita perlu dilestarikan. Dengan keadaan hutan yang belantara begini, ya, ya, insya Allah itulah tujuan daripada saya mendatangkan dari pariwisata maupun dari Bapeda pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Abah Jip ya. Punten. Dengan Pak Kabid. Ya,
Selamat siang, Bunden. Selamat siang. Biar lebih jelas ke kamera ya. Nah, dari Pak Kabid, bagaimana menurut Pak Kabid setelah keinginan dari Bapak Kuncen, Pak Hidayat Yurkunci, dan sepuh Cinengsi, Pak Abah Jip, tanggapannya bagaimana? Ingin melestarikan ini dan merawat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi budi panten. Abdi budi kaleresan nyangking di bidang kebudayaan. Ya, di sapalih abdi aya Pak Suhadi Pakasih yang memang tugas beliau ini di antaranya mengembangkan tempat-tempat bersejarah seperti lokasi ini, petilasan ini. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim nih dengan tokoh-tokoh masyarakat di Cinangsi. Begini, sesuai tugas kami di kebudayaan, memang salah satunya mengangkat potensi-potensi budaya yang ada di Kabupaten Sumedang. Saya baru pertama kali ke sini, Pak Kuncen, Mbak. Tapi alhamdulillah sambutannya. Kebetulan pas ke sini juga ada tamu juga dari Karawang. Ternyata Cikampek. Ternyata Cinangsi ini sudah tercium oleh dari luar kabupaten. Tinggal tadi seperti yang disampaikan oleh harapan Abah, tinggal meningkatkan potensi yang sudah ada ini, sisa sejarah tikaruhun pengennya apa? Tikaruhun orang nu kedah dimumule tanah pusaka pajajaran harus dirawat. Tinggal kita bagaimana mengangkat, melestarikan sehingga benar-benar bisa multi efek, bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun Kabupaten Sumedang. Plus sejarahnya begitu. Plus sejarahnya. Insya Allah ini mungkin bukan kunjungan kami terakhir. Ini pertama dan kita akan terus bersilaturahmi ke sini. Saya juga ingin lebih tahu lagi, ingin lebih tahu lagi terkait dengan perjalanan Prabu Siliwangi. Termasuk ini tempat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kuncen, ini tempat bersemedi, ini tempat memperdalam diri, meningkatkan keyakinan ke Yang Maha Kuasa. Kalaupun tadi ada hal-hal lain di luar itu tujuan dari pengunjungnya masing-masing ya. Tapi insya Allah ke depan kita akan lebih bergeser ya, kita lebih meyakinkan diri, lebih memperdalam keyakinan kita bahwa tujuan kesini memang untuk meningkatkan iman kita sebagai umat manusia yang memiliki akidah begitu. Barangkali itu ya, insya Allah mungkin nanti juga kami bukan pengambil keputusan di sini, kami juga ada pimpinan. Nanti apa yang disampaikan oleh Pak Kuncen, oleh Abah Jip sebagai tokoh di sini, kami juga akan membuat laporan ke pimpinan. Nah, mudah-mudahan ada keputusan positif yang bisa yang menjadi harapan masyarakat di sini. Mudah-mudahan makom yang sangat-sangat bersejarah ini sekali lagi bisa benar-benar multi efek, bermanfaat bagi masyarakat maupun Kabupaten Sumedang secara keseluruhan. Barangkali itu, ya. Pak. Baik. Terima kasih Pak Budi atas bincang-bincangnya. Mungkin dari Pak Kasih ada tambahan? Nah, kedik paling. Ya, mangga. Pak Kasih ya. Ya. Sok langsung di lapangan ini. Ahlinya nih secara teknik beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah. Bapak-bapak, Pak tokoh kasepuhan, terus Pak juru kunci, Pak Kabid, OGT Media, Pak Inten, dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat yang sungguh sangat
kagum lah kita gitu kan. Nah, bahwa sebenarnya terjauh dari pusat kota sebenarnya ada tinggalan budaya gitu yang sangat sungguh asli ini. Jadi kewajiban kami mungkin Pak Kabid untuk secara di tahap awal Pak ya, karena ada tiga tahapan mungkin untuk pekerjaan kita, diawali daripada tugas kami adalah menginventarisir dulu Pak. Inventarisir daripada semua tinggalan budaya, ini maksudnya mungkin tangible warisan budaya bendawi ya Pak ya. Kalau dilihat dari struktur ini, untuk sementara kami dapat menyimpulkan ini adalah ODCB, yaitu objek yang diduga cagar budaya. Nah, diduga dulu untuk sementara mungkin kan gitu ya. Karena melihat dari struktur yang ada di sini, ini kayaknya seperti punden berundak Pak. Punden berundak ini. Jadi terkait dengan hal tersebut, mungkin nanti kami di dinas akan menginventarisir, dan mungkin ini hanya untuk, bukan hanya untuk pertama kali Pak Kuncen, tentu kami akan beberapa kali ke sini. Nah, setelah nanti diinventarisir, kami akan daftarkan di Regnas, Registrasi Cagar Budaya Pak. Nah, setelah itu ya nanti didaftarkan, dan mudah-mudahan di tahun berikutnya ini bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Kita akan melibatkan tim ahli nanti Pak. Mudahan di 2022 lah gitu Pak Kabid, kita sudah ada, bisa di ada kajian lebih khusus nanti oleh tim ahli cagar budaya gitu kan. Nah, itu mungkin tahap pertama untuk dalam tahap perlindungan Pak. Kenapa dilindungi? Yaitu supaya tidak rusak, supaya tidak hilang gitu kan. Kita jelas regulasinya nanti gitu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya mungkin pekerjaan kita adalah pengembangan. Dalam konteks pengembangan kita bisa merevitalisasi ya Pak. Artinya menghidupkan kembali nilai-nilai yang ada di sini gitu nantinya kan gitu. Kemudian teori yang berikutnya ada adaptasi. Yang mungkin saat ini hanya dipakai sebagai tempat berziarah, mudah-mudahan kedepannya Pak, karena endingnya daripada pemanfaat cagar budaya itu adalah bisa mengungkit kesejahteraan masyarakat. Itu mungkin bisa jadi salah satu tujuan objek wisata ziarah. Itu mungkin kira-kira untuk sementara Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Kasih atas bincang-bincangnya. Baik, pemirsa Dharma Raja TV, itulah wawancara kami dengan tokoh di Cinangsi, Abaji, dan juru kunci dari Pak Kabid ya, kebudayaan dan Pak Kasih keberwakilan sudah berbincang-bincang dengan Dharma TV. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Abaji dan juru kunci berikut warga masyarakat di sini terrealisasi. Amin. Dan dinas di Disparbud Borak dan Kabupaten Sumedang. Ya. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ah, Bang. Oh ya. Ya pemirsa, kebetulan ada penjarah, kita akan tanya-tanya. Bang Kaden. Siap, Mang. Kita akan tanya-tanya dengan Kang siapa? Sekarang Kang Arta. Kang Arta. Kang Arta berasal dari mana? Dari Cikampek. Oh, Cikampek. Waduh, jauh. Abdi wae di Dharma Raja. Nemean ka dia ya, nemean terang. Terus sabar dinten nih dia. Tos dua wengi. Tos dua wengi. Sudah pernah sebelumnya ke sini atau baru pertama kali ya, hari ini ke sini atau bagaimana? Atos pernah ka dieu. Atos pernah ka dieu. Sareng sabar jalmi ka dieu? Opatan. Opatan di Cikampeknya? Iya. Cikampek. Mau nginep berapa hari di sini? Sawengi deui sih. Sawengi deui. Nah, apa harapan dari penziarah yang datang ke sini dengan kondisi mungkin penginapan atau ini, apakah bagaimana? Ingin nyaman atau bagaimana nih? Ya, kalau bisanya saya pengennya nyaman lah gitu. Nyamannya ayah ya, saung begitunya. Ya, saung. Kanggo ini tempat tidur atau bagaimana, tempat zikir atau ya, gimana gitu ya. Ya. Mungkin ada cerita mistis selama berapa hari malam ini?
Kalau cerita mistis ya ada sih, cuma sedikit sedikit. Ada seperti apa, semalam ada yang seperti cahaya itu. Seperti ada cahaya di sekitar. Sekitar. Itu ya. Oh ya. Baik. Terima kasih. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh para penziarah dengan tempat yang nyaman ya, yang seperti saung untuk tempat berzikir atau tempat beribadah, ya mereka akan lebih nyaman lah, intinya itu lebih nyaman dan khusyuk tentunya ya. Baik, terima kasih Kang ya, hatur nuhun. Ya itulah harapan dari para penziarah yang datang ke lokasi situs Patilasan Eyang Prabu Siliwangi di Cinangsi ini. Nah ini kita akan lihat barusan ngetok-ngetok ini bambu untuk memanggil satwa liar di sini, kera ya. Ini sudah pada berdatangan nih. Kita lihat arah ke sana. Ya. Itu sudah pada mulai turun dari pohon. Oh, itu gede sekali tuh ya. Nanti kalau udah diketok tuh Kang. Ya deh Kang, ngobrol Kang. Ngobrol heula di dia. Oba. Bieu teh nanaonan eta kayak gitu ah. Pan manggil ieu monyet. Manggil monyet. Ngetok kana awi. Iya, kana awi kokol puguer. Jadi sudah paham mereka langsung ini. Pasti datang. Nah ini pemirsa sudah terlihat di belakang kami ini sudah bergerombol turun nih. Ya. Bandung Haridang 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 itu ya. Keren. Siap Kang, hatur nuhun Kang. Siap ya. Pak. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah wisata religi di sininya, religi atau wisata sejarah yang perlu diangkat potensi yang ada di Cinangsi ini. Ya. Ada satwa liarnya juga yang sangat atraktif lah di sini ya. Mereka dipanggil langsung datang di takol kokol atau bambu di sini, mereka langsung turun, sudah paham mengerti di sini ya. Tuh ya, sudah ramai ya. Yuk. Sangat unik ya. Nanti Pak Koncen akan memberikan makanan ya ke monyet di sini, kera liar di sini. Nah ini, nah, mereka sudah paham, sudah mengerti ya, Kodi. Come here. Ah, isi dengan dia, Maya. Yuk. Wah, sudah terlihat ya. Mulai mendekat ya. Coba ya. Turun banyak nih. Ya ini menurut cerita yang beredar di masyarakat bahwa menurut Pak Kunjan juga ini adalah wanara yang dulu mengikuti perjalanan yang Prabu Siliwangi ke Cinangsi ke sini ya, ke wilayah Dharmaraja. Kalau sekarang ini terpecah dah jadi kecamatan Sisitu ya, dulu Dharmaraja, kecamatan Dharmaraja. Nah ini mereka terus bernak-pinak di sini menjaga patilasan ini ya. Perkiraan sabara ekor Pak Kuncen. Wah, esok nang pangkat terburuan mah angka ini 100 keseluruhan. Tuh, Pak Kuncen dan nyamper dan agung nata. Paling kanan dan Pak Kuncen dah. Agung kuat tuh. Tahu. Awas. Kan tong eta. Oke, kita ngumpul heula. Ya, tahu. Wis ngumpul mah. Tanu dulu ora eta. Apa tuh habis itu apa kan mah buah-buahan gitu. Masuk. Kan kali ada jauhan heula ke bukit. Kendri kayak ini nyamper turun, Dik. Kayak kadarinya. Nah, mata yang bergerak. Datang pada. Stop.
Arung antuk kawas campur arungkeun arungkeun. Mantap, Bro. Oh, nah itu contohan mah. Itu lancem gitu ya. Ini dia nikmat gitu ngaleut euy duhur batu. Nyarukan ketohan turun. Wah, bisa ke kehutanan. Oke, konservasi sumber daya alam ini. Pak Sep, dia Pak Sep. Ngamuk dah. Korek dah. Kita SPA. Ayo di bawah provinsinya. Jadi emak itu tadi menarik. Di satu sisi di dalam luhur. Video. Ya, yeah. Mereka bergerombol. Ya. Yeah. Monyet liar ini sampai bisa jinak begini, Pak? Ini tidak lama ya. Si Mince pun yang ada gogong di Golempang itu sehari sudah bisa suruh duduk, suruh berburu ini itu sampai bisa kesana kemari dengan kita. Nah di sini pun alhamdulillah satu jam juga tidak. Ini saya langsung dekat dengan kita ya. Kaget banget ini jarak 1 meter kalau sama Tarsan itu tidak menimbulkan ekspresi marah ya itu tidak. Monyet mereka itu, baik. Yang penting satwa liar itu bagaimana kitanya baik dengan mereka, penuh dengan kasih sayang ya, mereka akan jinak dan akan baik dengan manusia ya. Okay. Sebuah apapun hewan liar. Kebetulan kita kesini ada Ketua Kompepar Kabupaten Sumedang, Kang Deden. Ada satu pertanyaan lah, tidak banyak-banyak, kita akan langsung ke sana, ke atas. Bagaimana menurut Kang Deden tentang situs Patilasan yang Prabu Siliwangi ini, yang tentunya ini sebenarnya masih original gitu. Nah, bagaimana menurut Kang Deden? Sampurasun. Rabes. Pamugi mulus rahayu berkah salamat. Amin. Sadaya baraya khususnya panginten di Kabupaten Sumedang. Mengenai situs Sirah Cipaku ini, Patilasan Eyang Prabu Siliwangi ini merupakan salah satu kawasan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal. Nah, ketika saya melihat bahwa ini adalah salah satunya adalah kawasan religi, menurut saya pribadi ini adalah merupakan sektor aset pariwisata yang sangat luar biasa kan, ya. Karena pertama tadi ada ranah-ranah pokok-pokok tentang esensi pariwisata pada dasarnya pada hari ini gitu kan, ya. Ini berbicara kekayaan alamnya, satwa-satwanya, ini memberikan sebuah pelajaran dan pemahaman bagi kita kan, karena berbicara pariwisata berarti kita berbicara tentang ranah kebudayaan. Ya. Nah intinya ruhnya dari sebuah tema pariwisata adalah kebudayaan. Ya. Di mana ini mengajarkan ekosistem apa kepribadian masyarakat Kabupaten Sumedang ini ketika berbicara pariwisata berarti ada ekosistem bagaimana kita menjaga habitat alam, ya. Bagaimana kita menjaga hubungan sesama manusia dan tentunya di daerah ini karena ini daerah sakral bagaimana kita meneng antara kita dengan gustinya. Ya. Hingga di sini ada sebuah pesan moral yang disampaikan oleh alam bahwa mari kita satukan pemikiran sinergis demi perkembangan pariwisata dan tentunya adalah sebagai Sumedang Puseur Budaya Sunda. Nyunda euy. Siap. Rahayu. Baik, terima kasih.
Kang Deden yang sangat simple, padat. Menurut Kang Deden ini adalah sebuah wisata yang sangat amazing gitu ya. Edun Suredun dengan satwa liarnya yang bisa berkolaborasi dengan manusia di sini ya. Bali aja seperti itu dengan satwa liar, dengan monyet-monyet di tempat wisatanya bisa berinteraksi dengan pengunjung dan para wisatawannya ya. Baik, kita akan lanjut untuk ke puncak ya, ke Sirah Cipaku. Bagaimana perjalanan dari TV? Ikuti terus ya, puncak Sirah Cipaku. Untuk gunungnya ini gunung kecil, namanya apa kita nanti akan kita tanya ya. Ini hutan lindungnya sangat terawat ya di sini, dengan bambu-bambu bitungnya yang besar-besar. Wah. Ada saung di sini. Kita dengan jeruk kunci ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Assalamualaikum. Kan kami anu tadi di lade. Pertama Patilasan Eyang Prabu. Patilasan Eyang Prabu. Ya sami ya mah Patilasan Kesepuhan Tokoh Pewayangan. Oh. Eyang Semar. Badrana ya. Eyang Semar Badrana. Pembeli Jawa mah Eyang Kuncung Putih. Mohon. Eta-etakin ya. Ya, cerita mah lebih tua daripada Perburu Aji Putih. Lebih tua. Agan alam pewayangan. Dan ininya pun misalnya putih ya. Tapi ini mah hasil rekayasa. Rekayasa. Ya, orang tua dulu dipulas. Tapi aslinya memang asli. Hanya dipulas luarnya saja. Luarnya saja. Ya, ya, ya. Ya, ini adalah yang harus perlu dilestari dan dijaga oleh kita ya, semua. Ya. Ya. Karena saya juga sangat kejadian Bendungan Jati Gede yang menenggelamkan 34 situs di Kecamatan Darmarja, kita sangat, sangat sedih. Kita sangat sedih. Nah, yang ada, yang masih ada, yang patut kita rawat, kita jaga bersama ya. Karena situs-situs yang di sana sudah tenggelam. Tenggelam dan sudah hancur dan sebagian. Memang ada yang dipindahkan. Tapi yang namanya situs itu tidak bisa dipindah. Tidak bisa dipindah. Sudah paten. Nah, ini di sini ternyata akan kaya sebuah petilasan atau makam keramat di sini yang tentunya apa, menambah khasanah perjalanan sejarah Sumedang Larang ya, yang berada di Kabupaten Sumedang ini. Nah, kami berharap ke Disparbenpora Kabupaten Sumedang, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh tokoh di sini Cinangsi, oleh juru kunci, semoga ini bisa dilestarikan dan apa ya yang namanya itu, yang penataan mungkin ya. Tadi juga ada harapan dari para penjara ingin ada saung yang bagus untuk lebih nyaman berziarah ke sini. Nah, baik, terima kasih Pak Ujan. Haturun. Wah, yuk mah gambar nate, bentuk bangunan kajebo nate, jika oktagon 8 suku tihang. Iya, tapi kecil. Iya. Kayak lawang cakra. Oh. Kurang ajukeun mah. Udah aja di bibit. Ya. Ya, 8 cakra jadi 8 tihang oktagon. Opat gitu kan, kayak ya catur. Pas
tambahan. Oh, si abah mah kalah kakak hanap deui. Ya. Tunggu aku. Jadi bentuk pancuran. Jadi pancuran. Jadi keliling petalang. Yang pelataran ini. Ya kalau saya lihat, karena saya bukan ahli geologi, tapi barangkali melihat dari siklus dan fisiknya peninggalan ini, mungkin ini akan sama dengan pendapat Pak Suhadi bahwa ini adalah pola-pola struktur punden berundak. Punden berundak. Ya, di mana barangkali kalau boleh saya akan flashback ke belakang, ya. Ini seperti kawasan Kaputren. Jadi ada satu tempat di mana memang ini ada petilasannya Parahyang. Jadi klaster para dewa, para rahyang yang berduduk berkumpul. Karena kalau dilihat dari segi kosmologi tata ruangnya, ini 8 astawiwaha, Kang. Jadi ada 4 sudut titik. Ya. Seperti kalau daun alun itu lingga. Ya. Nah, ini adalah pusernya. Ini gitu, pusernya. Kan? Ya. Ya. Jadi mungkin kalau dalam urusan ini ya Pak Kuncen, ya. Papat kalima pancer ya. Itu adalah 4 gitu kan. 4. Ya. Kulon, kalen, ngidul, wetan, tengah-tengah. Ini pancar. Karena melihat dari tadi Pak ya kan seperti ini kan, barangkali saya juga berharap sebagai ketua Kompepar ya. Berharap pada pihak-pihak yang sangat berkompeten, apalagi sekarang barangkali khususnya Pemkab ya. Untuk lebih memperhatikan dalam arti ini loh sebetulnya nilai kekayaan Sumedang itu sebetulnya ini. Iya. Ini setuju, sangat setuju. Sejarah sangat setuju. Ini barangkali tidak akan ada yang bisa orang membuat seperti ini. Iya. Nah kalau sekarang kan yang saya amati ya kan, itu banyak yang namanya wisata-wisata buatan. Iya. Adanya wisata-wisata yang mungkin itu sebagai faktor pendukung. Iya. Karena yang ingin saya sampaikan kepada semua pihak di Kabupaten Sumedang ini, bahwa Sumedang pusat budaya Sunda, ya. Sumedang sebagai kabupaten pariwisata, ruhnya yang harus dibangun. Ruhnya. Ya. Karena ruhnya. Ini jelas universal. Iya. Kita berbicara dengan Pak Kuncen tadi bahwa ini adalah petilasan Eyang Kanjeng Hismaya atau mungkin Eyang Kanjeng Semar. Iya. Nah ini akan membedah bahwasannya wisata-wisata tematik nanti yang namanya pasarnya adalah studi tour. Karena menurut saya adalah ketika edukasi ini jalankan ke bagian kepurbakalaannya, mungkin nanti ada hubungan dengan pihak keratonannya. Iya. Sumedang itu layak dikatakan sebagai pusat budaya karena ini bukti-bukti otentiknya. Jelas ya di sini. Ya, ini masih terlihat. Ada gitu. Masih kan. Ada. Ya, nah, kalau ini kan kalau Jogja masih punya Borobudur. Iya. Nah, seandainya kalau kita semua tidak bersinergis, ini yang harus dilestarikan terlebih dahulu. Betul. Jadi berbicaranya apa yang telah kita lakukan hari ini, kita harus membuat sejarah begitu. Iya. Begitu barangkali. Baik, terima kasih. Karena dan itu hayung ada amang kewa. Kemana? Sepertos. Kita mau ke situ dulu. Penataan pembangunan IP. Nah ini kalau Cipakunya kan arah di sana di dekat Cipeuet ya. Cipaku Hilir ini adalah sirah Cipakunya ada di Cinangsi wilayah Cisitu ya. Perbatasan dengan Kecamatan Dharmaraja. Ini bambu-bambunya sangat banyak di sini, ya. Bagus, bambu-bambu besar dan pohon-pohonnya pun menjulang tinggi ya. Kita bisa lihat ya. Ini juga ya. Ini sangat amazing di sini. Rawat. Ya. Ya. Udah kayak di Kebun Raya Bogor ini. Canggih. Oh. Good. Pisan. Pak Kuncen. Ya, ya.
Lu penting mah nikmat lah. Hayu ge mah kan. Tadi. Gagahnya. Jeng koyong mah cuman. Iya sih bodo kan ibu babah teh. Eh si goblok. Aduh, ngecapi budi wae. Aduh. Si Umi teh sabenerna mah jang Umi teh terus terang jang Abi Barokah, si Umi musibah.